Minyak. Minyak tidak ada. Baiklah, ada 2 minit lagi. Masa-masa terakhir anda. Chef Rafi. Yep. Sila lihat. Afandi punya pinggan ya, berkecamuk. Oh, dia berkecamuk. Tapi bila makan kita... Pemenang pusingan ini adalah... Afandi! Kita telah melihat Afandi menewaskan Chef Menti kita, Chef Rafi. Dan kini, anda akan bersemuka dengan Chef Mentor, Chef Khaled. Ya, okey. Afandi, bagaimana perasaan anda sekarang? Anda sudah bersedia? Berdebar. Berdebar. Wow. Bagaimana pula dengan Chef Khaled? Dah bersedia? Okeylah. Okeylah. Baiklah, satu pertandingan tidak akan lengkap tanpa panel pengadil. Ya, tapi kali ini mereka sangat beruntung kerana mereka dapat menjamahkan makanan yang telah dihidangkan oleh peserta dan juga Chef Mentor. Inilah dia pengadil undangan kita, food blogger Adam Shah dan selebriti Suhaila Salah. Mereka juga sertai 2 mentor chef yang tidak akan bertanding akan menilai hidangan yang disediakan. Mungkin kita tanya kepada panel pengadil kita dulu ya. Apakah yang akan anda jangkakan dari Afandi memandangkan anda telah merasa hidangan pertamanya? Saya always say time is your enemy lah. So jaga-jaga masa. Dan juga ni kita punya penjaja tau, poker eh. So chef, ini ada trick up his sleeve tau ni. Bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang ni, okey. Konon-konon I ni pelanggan you lah kan. So you nak kena entice me with your presentation and the taste of the food tau. Ini pertama kali kita nampak peserta dapat lawan dengan chef. Jadi kita boleh nampaklah kemahiran dia orang eh. Kalau memasak, memang excited juga. Okay, saya tanya Chef Rafi, pada saat ini adakah anda rasa bersalah kerana andalah punca Chef Khaled harus masuk ke dalam arena ni? Dalam setiap kompetisi mesti ada pemenang dan pengalah. Kita lihat apa Chef Khaled boleh bawa. Rasa bersalah lah tu gagal-gagal. Anda ada tak apa-apa anda ingin menyampaikan kepada Chef Khaled sebelum dia mula bertanding? Check on the time. Dalam Raja Kulineri, peserta harus mengalahkan Chef Menti sebelum bertemu dengan mentor pertama pilihan mereka. Apabila peserta dapat tewaskan Chef Mentor, bermakna dia telah menangi pisau pertamanya bersama $2,000. Peserta boleh memilih untuk tidak teruskan perlawanan dan pulang dengan pisau dan wang kemenangan atau serahkan kembali wang kemenangan dan lanjutkan perlawanan untuk dapatkan pisau kedua dan $3,000. Dan tumpaskan mentor ketiga untuk menangi pisau ketiga dan $4,000. Jika peserta memilih untuk lanjutkan perlawanan, dia berisiko untuk kehilangan kesemua wang yang telah dimenangi sekiranya gagal. Namun, peserta dapat membawa pulang pisau-pisau chef yang telah diraih dalam pusingan sebelumnya. Peserta yang berjaya mengumpulkan pisau terbanyak akan bertarung bersama peserta daripada Vasantham dan saluran 8 dalam arena Battle of the Kings di saluran 5. Hadiah utama yang menanti juara keseluruhan merupakan wang kemenangan bernilai $20,000. Baiklah, Afandi, masa untuk anda umumkan bahan utama pilihan anda, silakan. Pilihan utama saya ialah peha ayam tanpa tulang. Chef Khaled, anda sudah bersedia? Dah ada idea nak masak apa? Nantilah saya fikir. Nanti baru fikir, bukan sekarang. Eh? Wow. Nanti. Eh? Wow. Baiklah, nampaknya kita akan berikan masa buat Chef Khaled dan juga 3 menti di belakang sana untuk buat persiapan bahan-bahan di ruang persiapan. Dipersilakan. Oh, satu saja. Eh? Ayam adalah daging yang versatile. Apa pun kena. Jadi saya akan membuat satu hidangan yang enaklah. Saya akan buat ayam goreng. Rasa dia akan masak Asian. Pasal dia pakai blender. Ah, you separate first lah. Dan kita campur nanti eh. Mungkin akan rasa satu gabungan yang unik dan refreshing lah. Saya risau masa lah dan juga saya takut kejutan nanti. Okeylah, hasil lah. Ya, betul.
mungkin bahan-bahan terkeluar ke, bahan-bahan yang termasuk atau masa dipendekkan lagi. All the best to you, Khalid. Kita jumpa di arena nanti. Fandi sudah bersedia dan bahan-bahan Chef Khalid pun sudah disediakan. Dan dalam pusingan ini, peserta akan diberikan 40 minit untuk sediakan hidangannya. Dan Chef akan diberikan 30 minit. Dan ini bermaksud anda hanya boleh masuk arena ini 10 minit setelah Afandi mula memasak. Okay. Semua dah bersedia? Sedia. Ya, baiklah Afandi. Masa anda bermula sekarang. Apakah yang akan anda sediakan buat kami hari ini? Okay, saya akan sediakan ayam bakar peha tidak bertulang. Biasa ayam bakar, dia punya rasa bumbu dia penting. Ya. Manis dengan pedas tu yang best. Saya tengok ada tempe, lepas tu ada avocado. Jadi saya macam like, Afandi ni very sneaky-sneaky. Dia suka macam gunakan bahan-bahan yang pelik yang you know, you takkan fikir akan match lah. Yes. Berapa lagi langkah yang harus anda lakukan ni? Saya akan buat ayam bergulung. Oh. Saya mau. Kali Aina nak pergi mana? Jogging ke, pergi mana ke? Stretching lah. What's happening? Saya tengah tengok ayam rulat ni, tiba-tiba saya nampak ada orang berlari kat situ. Stretching, nervous stretching. Ke dan nampak dia buat rulat. Dah lama tak ke dapur lah. Pelik pun tak masuk dapur. Pertandingan. Mengapa harus mengikat begini ya dengan supaya daging dia tak terbuka. Okey, masa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Syantan yang masa dah bermula dari sekarang. Apakah yang akan anda sediakan buat kami hari ini? Saya gabungkan pengalaman saya bekerja di Australia, Hong Kong, di Jepun juga. Apa yang saya belajarlah 15 tahun yang dahulu? Pastinya rasanya macam-macam ya. Ya. Yeah. Wah, jadi Afandi, awak dengar tu, awak ada rasa macam panik tak 15 tahun punya resepi tu? Oh, seram. Chef Iskandar, apakah pendapat anda tentang teknik masakan Afandi? Loceng sudah berbunyi. Tiba masanya untuk serangan kejutan. Di dalam setiap serangan kejutan, peserta harus memilih satu di antara tiga pilihan yang disediakan. A, B atau C. Setiap pilihan mempunyai kejutan yang berbeza. Kejutan ini boleh menghambat proses masakan chef dan sekaligus memberi kelebihan kepada peserta. Ya, loceng yang dibunyikan bermakna serangan kejutan akan diberikan kepada Chef Khalid. Anda sudah bersedia? Apa sajalah, anda akan memilih A, B atau C? B. Apakah cabaran yang anda rasa akan menjadi satu cabaran yang susah buat Chef Khalid? Kekurangan masa, ya. Kekurangan masa. Chef Khalid pula? Masalah. Masa itu memang betul-betul mustahak. Kita lihat apa di dalam B. Tambah. Suhaila, apakah maksudnya? Anda tambah rasa bahan dia. Adam? Agaknya tambah bahan lah, extra ingredients. Tambah bahan. Mungkin ia boleh jadi tambah masa. Itu yang best. Itu yang best ya, Chef? Itu sudah tentu. Baiklah, Chef Khalid. Inilah serangan kejutan anda. Anda dikehendaki untuk menggunakan salah satu bahan di dalam masakan anda. Okay. Bukan saja sebagai hiasan, tetapi anda harus masukkan dan pastikan ia dapat dirasai oleh panel pengadil. Okay. Baiklah, Afandi. A atau B? B. Suka B ya? Sekarang saya berada di set Vasantham. Saya Chef Khalid. Saya Chef Tanah Balan. Saya specialize Mediterranean. I'm Chef Bala. My strength is Indian cuisine.
Nama saya Chef Anand. Saya memang bikin Western cuisine dengan Asian dengan Middle Eastern. Kita challenge pun ada curveball kan? That's the biggest challenge. Yeah, memang susah. Kita tengah plan, already plan, already to do something. Tiba-tiba dia cakap, okay, kita keluarkan satu stove. kita kasih jackfruit kena masukkan into the thing. So it's all then messes the whole thing up, you see. Yang chef kena remove the all the blender. Susahlah gitu eh. Tumbuk ah. Tumbuk eh. Ada batu lesung eh. Yang paling susah pada saya, saya rasa kalau the cut off timing. Kalau cut off time, lagi kita boleh bikin sandwich. Already given 30 minutes dah kasi. Habis kena potong 5 minit, 20 minit, orang bikin club sandwich sudahlah. Baiklah, Afandi, A atau B? B. Suka eh B eh? Wow, kidney bean. Itu yang saya ingin buat hari ini. Dalam satu komponennya. Di dalam hidangan A adalah kacang kuda. Baiklah, Afandi, anda sudah bersedia? Sedia. Chef Khaled dah sedia. Kita sambung masanya sekarang. Chef Khaled, apakah yang anda akan sediakan dengan kidney bean tadi? Saya akan gunakan kidney bean untuk saya punya dry pesto. Pesto ni saya akan gunakan kacang pinat, green peas, tarragon leaves dan juga pistachios. Boleh siap dengan masa 27 minit? Boleh, boleh. Chef Rafi, awak pernah nampak kan Chef Khaled bekerja? Pernah. Bolehkah dia kerja under pressure? Boleh. Betul. Dan, mungkin bila dia lagi masak, dia tak suka orang ganggu. Oh ya? Ya. Oh, itulah yang saya nak buat ni. Oh, chef pun menggunakan avocado. Saya akan buat avocado mousse. Avocado mousse. Yes. Berapa lama tu untuk sediakan? Sekejap saja. Oh, avocado mousse tu diletakkan di mana? Sebagai side ke? Sebagai hiasan. Hiasan juga. Wow. Dan juga dan juga rasalah. Okey. Yes. Chef Iskandar, pendapat anda tentang teknik ini sekarang? Rulat dia. Adakah ini cara untuk menyediakannya? Rulat ni dia French technique lah untuk menggulung. Dia biasanya ada benda yang kita sumbat di dalam lah. Sayur ke, pate ke, dan diikat dan digrill. Jadi ayam tu tidak senang terbuka. Tapi tadi dia tak letak apa-apa kat dalam. Adakah ia akan menjadi satu masalah? Tu nanti kita tengoklah macam mana masalah tu. Bila dia disiarkan tu, kita nak rulat tu jadi ada dia punya shape tu. Chef Khaled punya ingredient nampaknya macam simple. So I'm looking forward to taste it actually. Yeah. Pasal ada mangga tu. Mangga tu nak buat apa Chef Khaled? Dia tak layan saya. Chef Khaled. Jangan kacau saya boleh tak? Okey, tak kacau. Dia memang macam gini ya dekat dia. Okey. Tapi tak apa Chef Khaled, saya akan sentiasa berbual dengan anda walaupun anda tak menjawab. Ah, Menti dah ingatkan dia. Watch your time, watch your time. 22 minit lagi. Afandi, awak gunakan 3 pan ya? Di dalam sini ada apa? Untuk steam bake. Steam bake. Steam bake untuk ayam bakar macam janggal eh. Tapi tahu ni cara-cara dia. Kita tengoklah macam mana. Chef Khaled, ini untuk hiasan siang-siang dah buat ya? Ya. Apa di dalam itu? Avocado mousse. Kenapa dimasukkan ke dalam chiller? Stable. Avocado bila dia dah blend kan, dia masih apa ni runny. So nak set kan dia, dia masih masuk dalam peti sejuk dulu bagi dia steady lah. So bila nanti dia pipe apa nanti dia punya shape tu masih ada lah. Kenapa pakai penumbuk tak nak pakai blender kan lagi cepat? Saya mahukan rasa ni ketara. Oh, ya yeah. Tak akan menjejaskan hidangan anda ya? Kacau eh. Okey, lagi kurang 20 minit. Anda rasa sempat tak untuk sediakan? Ya, boleh. Boleh. Ayam belum masak tu macam mana? Tak apa. Dalam kepala dia kan dah tahu apa dia nak bikin. Step by step dia dah plan eh. So jangan kacau dia lah. Biar dia bikin yang terbaiklah. Saya dah kena warning sekali lagi jangan kacau dia. Walaupun dia tengah busy, fokus masa pun suntuk tapi dia tetap menggunakan batu lesung untuk memberikan flavor lagi ya. The tradisi. Tanpa tradisi tiada identiti tau. Yes. Jeling aku pula. Dia jeling lagi. Dia jeling aku. Di dalam periuk anda ni ada carrot, thyme dan apa lagi? Ginger dengan sebut kunyit. Wangi ya baunya. Chef Khaled, awak terlupa ayam awak ke?
Tak lupa. Okey. Just in case. Ayam selalu berapa minit untuk dimasak? Minimum 12. Okey. Lagi 16 minit lagi ya. Baiklah, tomato dan juga cili telah pun digoreng oleh Afandi. Anda sedang sambal. Oh, membuat sambal apa? Sambal cili tomato je. Tapi dengan udang geragu lah. Bagaimana dengan ayam anda? Lagi 14 minit sahaja. Ada masa. Ada masa. Make sure masak tau ayam. Ya. Ya. Chef Iskandar, lagi tadi anda tengok aja cara Afandi bekerja ni. Apakah pendapat anda sekarang? Saya tekun tengokkan dia pasal dia seorang penjaja. Teknik yang dia gunakan pada hari ini bukan mudah. Untuk penjaja yang lebih pada 10 tahun menggunakan teknik-teknik di restoran atau di hotel-hotel. Jadi syabaslah penjaja kita pada hari ini berani untuk mengubah suai sikit untuk arena hari ini. Baik, Chef Khalid. Apakah yang baru saja anda masukkan tu? Orange juice. Orange juice. Wow. Orange juice agak acidic ya. Bukankah ia akan menjadi masam nanti? Tak, tak masam. Lagi 12 minit, chef. Okay. Ayamnya bagaimana? Boleh, saya nak masak sekarang. Okey, nak masak sekarang. Tadi anda masukkan mentega. Mengapa? Saya kasi dia rasa lagi lemak lah. Saya tak boleh try sekarang. Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh. Kan dia buat lari ya. Chef sedang buat apa dengan sos tu, chef? Saya buat tu carrot ginger puree. Saya rasa dia buat untuk plating. Untuk side dish. Tapi bukankah dia ada banyak hiasan kalau gitu? Dia ada avocado, dia ada ni. Tak macam messy sangat ke? Tak apalah. Lauk dia biar dia nak hiaslah. Okey, betul juga. Dia biarlah gasak dia. Chef Iskandar, rasa-rasanya ayamnya tu macam mana dia nak sediakan? Itu yang saya sangat pelik ni. Tinggal 10 minit ni. Dia dah pegang, dah pegang. Okey. Chef Iskandar. Suhaila, mengapa Suhaila? Saya risau sebab macam mentum je sama je dengan menti pat daging ni. Masa-masanya kan. Chef Bob, boleh. Anda rasa boleh masak tak ayamnya dengan boleh, masa boleh, begini? Boleh. Lagi 9 minit ya, Chef Khalid. Ya, anda. Saya risau ni Chef Khalid. Boleh. Menti, Chef Rafi, bagaimana perasaan anda sekarang tentang mentor anda? Boleh. Ada masa lagi untuk ayam masak. Sejarah tidak akan berulang ya? Tidak. Dia cakap. Okey. Nampaknya dia sedang potong ayamnya. Benangnya harus dibuang. Kalau kita tak ikat betul, dia senang terbuka. Walaupun dah masak. Jadi cara yang dia ikat tu baguslah. Ya, betul. Wow, chef sudah mula membuat plating. Afandi, adakah anda sudah ke langkah seterusnya? Belum lagi. Belum lagi. Okey, nampaknya kita ada lagi 6 minit 40 saat ya. Afandi, roulette anda masak tak? Tak sepenuhnya. So, apakah yang akan anda lakukan sekarang? Pan fry. Pan fry. Okey, ayamnya tidak masak dengan betul tapi Afandi akan mula pan fry ayamnya. Okey, nampaknya kedua-dua harus masak ayam mereka. Okey. Color dia lawa. Rasa lagi 4 minit. Rasa dia macam rasa deja vu sikit. Ayam pentingnya masak mesti masak penuh. Ayam tak ada medium rare, tak ada apa. Mesti well done. Lagi 2 minit 30 saat. Baiklah, semua dah mula plating. Chef dah mulakan letakkan purenya. Okey. Chef, jangan marah saya. Saya ingin membantu anda. Boleh. Okey, ke sini sedikit ya. Wow, okey, nampaknya ayam pun dah keluar daripada frying pan. Eh, chef, kenapa chef? Dia menari sekejap. Lagi 1 minit sahaja. Kita berikan mereka tepukan. Tepukan sokongan buat kedua-dua mereka. Ayam mana chef? Lagi 1 minit chef. You can do it chef. Come on chef. Lagi 30 saat. You can do it, Chef. Come on, Chef. 20 seconds. Alright. Lagi berapa? 20 saat lagi. Okey. Lagi 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Berhenti. Masa anda sudah tamat. Out lah. Sungguh mencabar. Neck to neck lah orang kata. Mungkin satu je tak masalah.
itu yang saya sedihlah. Tiba masanya untuk panel pengadil mencuba hidangan yang disediakan oleh Chef Khalid dan juga Afandi. Chef Khalid, mungkin anda boleh berkongsi dengan kita tentang hidangan anda. Ayam pan fry dengan bawang putih, herbal thyme dengan mentega. Sampingan untuk makan dengan ayam itu adalah carrot, ginger, orange puree. Lagi satu komponennya, dry pesto dengan kidney bean, pine nut, pistachio, tarragon herb dan juga green pea. Di atasnya adalah marinated tomato dengan balsamic vinegar dan mangga. Saya memang suka simple dish. Dia punya rasa dan then you can feel it. I like the combination. It's simple, it's healthy. Saya tak pernah rasa pesto macam ini. Sedap. Tapi ayam dia lagi beberapa minit, it would be perfect lah. Kelihatan Chef Khalid punya flavor dalam cara masakan dia a little bit finer, tak banyak rempah. Jadi kidney bean tu rasa manis. I like lah, sedap lah. Ayam dia pun rasa butter, you base dengan butter tu, butter dia pun menyelah lah. Saya terasa terlebih garam. Overall memang sedap, clean and simple. Afandi, boleh anda berkongsi dengan kita tentang hidangan anda? Hidangan saya ayam bakar yang saya hidangkan di gerai, tapi saya telah membawanya ke Bali. Ayam bakarnya dihidang dengan avocado, tempe, kecap dan juga sambal lontih di tepinya. Pada saya memang sedap lah. Rasa bumbu dia ada rasa pedas je. Afandi, you punya sambal lontih ni tadi ni hit the right spot lah, sedap. Kalau makanan tu terlalu banyak sangat 400. Saya jadi macam confused and saya sedang muak. Tapi tadi saya ada tergigit ayam mawar dengan dia punya sos, dengan ada dia punya limau, terus dia explode. Dan rasa dia macam wow. Rulat dia tu saya rasa tak kena dengan dia punya masakan ni. Rasa dia memang pak macam punch macam gitu lah. Kurangnya tak ada hidangan sampingan untuk merendahkan lagi dia punya punch lah. Macam nasi empit ke atau nasi uduk ke. Di hadapan mereka merupakan pisau Chef Khalid dan akan menjadi milik Afandi sekiranya dia menang pusingan ini. Inilah keputusannya. Saya memang kecewa dengan masakan ayam itu, tapi saya tak kecewa dengan menu yang saya hidangkan itu. Saya gembira dengan hidangan saya, hanya pengadil untuk menentukan keputusannya. Pemenang pusingan ini adalah... Ini kerana nasib saya lah. Kalau mungkin Chef Khalid habiskan masakan dia, mungkin saya tak dapat. Baiklah, mungkin kita bertanya kepada panel pengadil mengapa mereka memilih hidangan Afandi. Tadi kita dah merasakan kedua-dua hidangan dengan Chef Afandi dan juga Chef Khalid. Ayam dia, kedua-dua ayam ada yang tak masak. Tetapi yang lebih yang tak masak sangat pada bahan utamanya ialah Chef Khalid. Saya suka cara masakan dia. Walaupun daging ayam dia ada sedikit tidak masak, tetapi Chef Khalid, awak punya tadi banyak yang tak masak. Saya ini susah nak apa tu suka makanan yang banyak 400. Tapi tadi Afandi ada selitkan irisan limau. Jadi bila saya dah tergigit tu macam like element of surprise. So I liked it actually. Rasa masakan dia yang menang. Jadi tahniah. Baiklah, terima kasih Adam. Saya tak rasa kecewa sangat. Kesilapan yang saya buat, saya telah pelajari. Jadi pada pusingan yang seterusnya, saya akan berjaga-jaga. Saya tak akan hilangkan pisau lagi. Baiklah Afandi, anda ada dua pilihan. Ya? Anda boleh teruskan perjalanan anda dalam pertandingan ini dan menentang Chef Bob atau Chef Iskandar. Ataupun anda boleh membawa pulang $2,000 itu dan sebilah pisau. Apakah pilihan anda? Baiklah, Afandi. Apakah pilihan anda? Pilihan saya ialah untuk meneruskan perjalanan. Wah! Kenapa Chef Iskandar nak jatuh tadi? Wah, nampaknya kita akan
akan terus saksikan Afandi beraksi di arena ini. Siapakah pilihan chef mentor anda? So, pilihan chef mentor saya adalah Chef Bob. Ya! Yeah! Saya rasa dalam hati saya, Syed Iskandar kena. Sebab dia dah tenung Syed Iskandar macam itu. Lama dia tenung, kan? Aku rasa selamat aku. Sekali juga Chef Bob. Mengapa anda memilih Chef Bob? Chef Bob seorang yang luas pengalamannya. Kalau saya bertanding dengan dia, di mana-mana arena, saya tak akan menang. Tapi ada satu strategi yang saya ingin menggunakan untuk melawannya. Okey, tak sabar nak masak. Baiklah, Afandi, apakah bahan utama pilihan anda? Bahan utama ialah daging ayam cincang. Saya hendak hidangkan satu dish yang close to my heart. Menggunakan bahan yang jarang kita makan. Afandi ni dia punya strength ialah makanan lokal. So saya nak balaskan balik dengan makanan lokal lah. Chef Bob orang dia berpengalaman. So saya nak kena mempermainkan dengan daging yang kurang biasa. Maknanya apa tahu? Selalunya daging banyak tapi saya memberi daging yang lebih kurang. Ini je. Saya ingatkan nak bikin three ways. Poach, digoreng dan dipanggang. Tapi dengan adanya macam gini aje. So saya buat two ways. Jangan dalam sangat Aku dah tak cukup ayam. Kita jumpa di arena. Cepat sikit. Aku tak nak kalah. Afandi, lagi tadi saya perhatikan anda. Kenapa anda menggunakan dua apron ni? Saya menggunakan dua apron kerana satu antara apron dia mengingatkan tentang ibu mertua saya yang datangnya dari Korea Selatan. Ini miliknya dan hidangan hari ini diajari oleh dia. Jadi buat pusingan ini anda ingin masak menggunakan apron ibu mertua anda? Ya. Okey, silakan. Momen yang sangat sentimental ya. Jauh dari mata, dekat di hati. Saya tengok Effendi punya apron ni kan. Saya rasa ni apron ni ada power tau. So bila kau masuk tu kau jaga-jaga sikit Baiklah, baiklah. Anda semua sudah bersedia? Sudah. Effendi dah bersedia? Sudah. Baiklah, masa anda bermula dari sekarang. Apakah yang akan anda sediakan pada pusingan ini? Dumpling. Oh. Bila saya dapat tahu dia buat dumpling Korea juga, saya macam biasa je lah. Ini kirakan battle of the dumpling lah. Selalunya buat dumpling ni nak buat tepung dia lagi mengambil masa yang masa banyak. Lah. Tapi saya akan cuba handmade. Saya akan cuba membuat pyeongsu. Pyeongsu daripada Korea Utara. Buat. Kenapa Chef Bob garuk kepala? Tak ada, gatal. Kenapa? Risau eh? Bukan, saya dah mengaku kalah bila cakap dia buat dumpling dari scratch. So kirakan dia punya effort tu bagus. Ya, adakah anda tengah plan untuk menukar hidangan anda sekarang? Tak boleh. Tak boleh? Tak ada masa lagi ya. Anda pun tahu kan tak ada masa. Ya. Baiklah, kita ada 37 minit lagi. Selain daripada membuat tepung ini, apakah langkah-langkah anda lagi, Afandi? Saya akan mencampurkan cincangan ayam dengan bahan-bahan sayuran dan juga memasak kimchi dan mie-nya sekali. Kenapa nak kena perap kat dalam sini? Nak mengembangkan itu, ke macam mana? Untuk rest. Tepung pun nak kena rest? Yalah, kerana tepung ada gluten. So bila kita dah lenyek-lenyek dengan dia, dia punya gluten ni macam ketat. Jadi bila nak kena restkan dia dulu, baru kita boleh rollkan dia jadi dia boleh spread. Kalau tidak nanti roll dia masuk balik. Roll dia masuk balik. K-pop dengan K-drama saya tak minat sangat. Tapi K-food memang saya minat. K-food ada minat. K-food saya memang antara cuisine yang saya berminatlah.
saya dah cuba masakkan dia dua kali kan. Dua-dua tu dia heavy on Malay punya dishes kan. Sekarang dia nak buat K-food. Jadi saya excited. Anda baru masukkan fish sauce ya? Light soya sauce. Salah, saya salah. Light soya sauce. Ini apa tu? Ini Korean noodle? Mee yang tidak mengandungi kilo kalori. Wow, tanpa kilo kalori. Okey, Chef Bob. Anda sudah bersedia? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chef Bob! Okay. Satu, dua, tiga. Chef Bob handsome. Satu, dua, tiga. Chef Bob handsome! Okeylah! Dah berapa pusingan ni? First time saya dengar cheer seperti itu ya. Brothers yang very supportive, eh? Yes. Apakah hidangan anda pada hari ini? Okey, menangkan dia punya bahan utama ialah daging ayam cincang. Yes. Ya, yeah, tapi daging ayam cincang dia ada sebegini banyak saja. So, jadi saya nak kena letakkan bahan-bahan yang lain untuk membagikan dia lagi volume lah. Chef, hey. How are you? Hey, I'm Chef Iskandar. Hey, how are you? As you already know, I'm from Raja Culinary. Actually, my specialty is doing Asian and a bit of Western at the same time. What is yours? For me, I do Western and a little bit of fusion. Okay, okay. So, I do more Asian and fusion also. I see. My Chinese look, is it? We kind of the surprise attack, we got shocked lah. What's the worst surprise attack that you guys got? Only one pan, but three stove. One pan, three stove. Only, yeah. You need to braise this, you need to simmer that. You can't do with one pan. The surprises captures your skills. A few other things I'm hearing today, I haven't seen. So I think I better stand by for all this to happen. Serangan kejutan yang akan diberikan kepada Chef Bob. Baiklah, Afandi, memandangkan pusingan tadi, anda telah memilih B. Sekarang ini anda hanya boleh pilih A atau C. Apakah pilihan anda? C. Okey. C. C. Serangan kejutan Chef Bob adalah... Hai, hai. Bye, bye. Oh. Zuhaila. Adalah benda yang akan hilang tu. Wah, ini susah nak teka lah. Mungkin kalau bye-bye tu mungkin adalah benda yang hilang di perkakas hilang ke mungkin? Chef Bob hilang ke? Boleh. Aku hilang sekarang juga. Chef Bob. Saya. Serangan kejutan anda, kami akan mengambil 3 minit dari masa anda. Jadi anda boleh pulang balik ke kerusi anda untuk berehat. Terima kasih ya Chef Iskandar, bersihkan kerusi dia. Sila ambil tempat anda, Afandi, anda sudah bersedia? Bersedia. Baiklah, masa akan sambung sekarang. Berapa banyak ni anda harus buat? 8 saja. Chef Bob, ada tak apa-apa tips untuk pastikan yang tepung ini tak terlalu kering? Bila dia restkan dia tu, nak kena coverkan dengan kain yang basah, damp cloth. Jadi dia tak kering lah. Baiklah, Chef Bob, anda sudah bersedia? Dah, cepatlah. 3, 2, 1, go! Chef Bob! Mungkin Chef Bob boleh berkongsi dengan kita tentang hidangan anda. Saya gunakan mushroom dengan ayam lah. So saya pun buat dumpling jugalah. Bila saya dapat tahu Bob buat dumpling, saya tahulah dia orangnya yang pandai. Dia seperti ahli silap mata. Most probably dia buat sate lilit dengan mushroom kerana apa? Jadi kalau saya mengambil mushroom dia boleh buat sate lilit. Untuk melawan dia bukannya senang. Dia memang pandai, kreatif. Nampaknya bukan saja FND lawan Chef Bob ya. Ini dumpling lawan dumpling ya. Yeah.
Jadi kita tengoklah dumpling siapa yang lagi sedap. Anda boleh kongsi dengan kita tak cerita sedikit tentang kali pertama tu anda dapat merasa dumpling ibu mertua anda? Kali pertama saya merasa ia sebelum saya bernikah. Saya telah ke Korea Selatan berjumpa dengan keluarganya lah. Ini pun ada satu sentimental memory ya buat kamu. Yang ini Korean sauce apa dipanggilnya? Chuchang paste. Chuchang paste. Anda memasukkan kimchi bersama ni. Ini akan disalutkan dengan noodle nanti? Ya. Yeah. Sebenarnya saya tengok Afandi tu macam okey. Yang saya seram tu yang orang sebelah tu. Ha, saya pun seram dengan orang sebelah ni. Lagi tu gedung-gedung. Saya dengar. Tapi saya nak tanya, saya takut sikit. Tanya. So, sekarang ni saya dah potongkan bahan-bahan untuk saya punya sambal mata. So, sambal mata saya ialah untuk saya punya dumpling yang kedua iaitu sate lilit ayam. So, sambil kita masak kan, sambil kita memotong, kita pun boleh bubal-bubal juga. Kita ni sebagai seorang tukang masak, di dalam kepala kita yang Chef Iskandar pun pernah cakap, kita punya pemikiran sentiasa berjalan. Apa pun dalam fikiran kita ni kita dah fikir 2-3 langkah selepas ini. So saya nak masakkan dia punya cendawan tu di dalam dia punya stok. Jadi dia punya sos pun rasa dia punya cendawan juga. So lepas tu saya akan sumbatkan dia dan saya akan steamkan dia. Wow, menarik ya. Adakah ini pun satu fusion juga? There's no fusion in my cooking today, okay? Oh, no fusion. Yes. Alright. All original, Kita ada lagi 14 minit ya. Baiklah, nampaknya noodle anda pun sudah sedia. Anda letak seasoning apa di dalam situ? Ataupun anda biarkan begitu sahaja? Biarkan. Perasa ni dah cukup untuk dinikmati. Oh, wow. Chef Bob, anda di... Sedap, babe. Terkejut-terkejut saya dalam pusingan ini. Tahap mana ini dalam masakan anda? Lagi berapa banyak langkah lagi banyak yang harus anda? Jadi banyak saya jugalah. Kena betul-betul lah. Okey. Nampaknya Chef Bob sudah sumbat cendawan ya. Bahan asas dia, bahan utamanya ialah daging ayam cincang. Jadi saya nak kena bagikan di daging ayam, kita nak kena respectkan dia punya bahan ni. Jadi kita akan buatkan dia punya hidangan lagi gah lah. Tapi kalau nanti Chef Bob kukus, tak ke ia akan menjadi lebih lembut dan it will melt or something like that? Melt in your mouth lah. That's the whole point of it, man. Berapa lama tu nak kukus? Nak kukus ni, berapa minit je? 4-5 minit je. Pasal daging cincang ni senang masak. Teknik apa tu letak di bawah bibir? Teknik bawah bibir? Diamlah, Bob. Bibir sebelah sini yang paling sensitif. Jadi kalau kita nak cek, kalau daging tu masak, bila kita cucukkan daging kalau panas, kalau di bawah bibir tu kita rasa sensitif, panas, maknanya daging tu telah masak. Oh, ini teknik baru. Nanti balik saya cuba. Lagi 7 minit. Okey, ini sekarang ni saya panaskan minyak kelapa. Minyak kelapa di dalam kuali yang saya sangarkan dia punya belacan tadilah. Jadi dia rasa belacan tu masuk di dalam jugaklah. Chef Bob, anda ada lagi 6 minit. Roger. Anda rasa anda dah overachieving tak ni nak buat banyak benda dalam satu masa? Nope. Dengar. Tak panas ah. Chef Bob. Okey. Okey, boleh. Quiet. Wow. Okey. Lagi 5 minit. Yep. Okey. So tadi kan minyak kelapa kan? Yes. So kita masakkan dia dengan dia punya minyak kelapa sekalilah. Yep. Dalam dia boleh masak ke macam tebal aja? Boleh. Nampaknya Afandi pun sudah sedia plating dia. Cantik sekali. Chef Bob sudah kalang kabut ya? Saya rasa tak risaulah. Pasal dia masak daging tu daging cincang kan? Cepat masak. Dalam masa mungkin lagi 1-2 minit dia dah habis ni. Saya lihat Sandy dah habis plating. Tapi Chef tengah kalang kabut, saya pun rasa stres. Dia memang macam gelap-gelap sikit warna dia. It is caramelization, okay? Alright, caramelization tu. Yep.
Caramelization maknanya kalau kita tak berwarna kan dia punya ni kan, dia tak ada akan ada rasa. Okey. Yes, Afandi. Anda hanya mahu mencantikkan lagi hidangan anda ya. Chef Khaled, kenapa? Chef Bob, macam mana ni? Chef-chef lain pun macam worried for you. I'm not worried for myself, so why should you worry for me, you know? Ha? Syahir dah berdiri. Stress lah semuanya. Tapi Chef Bob balik. Let's go. Lagi seminit. Baiklah, siapa di antara mereka akan menjadi pemenang pusingan ini? Adakah Afandi akan marah ke pusingan yang seterusnya? Ataupun Chef Bob? Mari kita lihat. Nampaknya Chef Bob dah nak habis dengan hidangannya ya. Well done, well done. Okey. Kita teruskan lagi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Bila saya diberi cabaran diambil 3 minit, ada ciri-ciri yang saya ketepikan. So seperti saya punya wonton skin ni, saya nak hiris, nak goreng, nak bagi dia ada dia punya added texture. Tapi itu tak penting. Yang penting dia punya bahan asas. Yes, saya gembira tentang apa pemakanan saya dan saya gembira juga Bob habiskan masa dalam masa waktu yang singkat. Kita merasa hidangan yang disediakan oleh Chef Bob dan juga Afandi. Okey, kali ini saya rasa kita semua patut rasa Afandi punya dulu. Okey, hidangan saya kimchi noodle dengan pyongsu. Makanan ini adalah makanan biasa mereka. Kimchi adalah makanan harian mereka. Makanan hidangan Korea ia datang dengan banyak side dishes. Salad, kimchi, berbeza-beza kimchi. Inilah platter saya. Satu tu ialah sate lilit ayam bersama sambal mata Bali. Yang lagi satu tu ialah dimsum daging ayam dengan cendawan. Untuk Afandi ya, bila saya makan tu rasa mi dia dengan sosnya semua, walaupun dia makanan dalam suhu yang sejuk ya, tapi dia macam silky smooth ah. Cuma ada masalah sikit ya, kulit dumplingnya tebal sangatlah, terlalu doughy ya. Saya have to agree dengan Chef Khaled about mi Korea ni. Cuma daging I find it too dry, I don't know. Chef Bob, with the limited time eh, masa yang suntuk tu awak sempat buatkan bukan satu tapi dua macam lagi. Wah, itu yang saya paling kagum lah. Rasa semua sedap lah. Fendi, rasa memang sedap, spot on. So, syabas lah. Sate lilit tu ada under season sikit lah. Tapi bila makan dengan sambal mata tu, oh, ada kick. Saya nak mengucapkan tahniah kepada both Chef Bob dengan Fendi pasal mereka dapat showcase bahan yang utama itu. Bukan cuma satu cara saja, tapi banyak cara. It's very versatile ingredient. Memang sedap. Walaupun tak perfect, tapi thumbs up. Kita akan umumkan keputusan pusingan ini. Di hadapan mereka merupakan pisau milik Chef Bob dan akan menjadi milik Afandi sekiranya dia menang pusingan ini. Kalaulah saya kalah dengan dia, saya pun amat berbesar hati. Chef Iskandar, awak chef terakhir. Kalau saya dipilih, saya akan jumpa awak di arena Raja Culinary. Pemenang pusingan ini adalah Chef Bob. Tanya Chef Bob. Mungkin kita bertanya kepada panel pengadil, mengapa anda memilih hidangan Chef Bob? Saya rasa kamu tu memang betul-betul berbakat dan mahir dengan apa yang kamu harus siapkan dengan masa yang suntuk. Mushroom chicken out of this world. Thank you. Tahniah eh. Walaupun masa suntuk tadi, dia tetap kasi kita bukan satu tapi dua macam bahan utama yang diberikan tu.
untuk dia hidangkan untuk kita. Seperti Chef Khalid cakap tadi, mushroom chicken tu wow, macam saya makan dekat Shanghai gitu kan. Kau pandailah, Bob. Kau tahu permainan ni, it will be the ingredient all the time will be taken. Jadi kau pandai, kau tunjulkan ayam aja. Tapi kau punya sama mata plus the ayam. Terima kasih. Tidak senang ya kita sampai di keputusan ini. Masakan dua-dua pun sedap. Tetapi kalau nak menjawab soalan siapa yang dapat showcase bahan utama iaitu daging ayam cincang lebih, itulah Chef Bob. Tanya Chef Bob dapat showcase. Walaupun saya menang, tapi jangan lupa Afandi itu seorang tukang masak yang sungguh mahir dalam bidangnya. Ya, iaitu penjaja, hawker. Yang saya dah cakap tu, kita punya hawker tu kita harus respect pada mereka kerana merekalah yang menumpukan kita punya sejarah dari dulu. Saya pun, anak awak pun dah membesar dengan makanan penjaja ataupun hawker. Tahniah sekali lagi kepada Chef Bob. Dan juga tahniah kepada Afandi. Malangnya anda tidak marah ke pusingan yang seterusnya, tetapi anda dapat membawa pulang sebilah pisau milik Chef Khalid. Tahniah. Terima kasih juga kepada pengada undangan kita, Suhaila Salam dan Adam Shah. Terima kasih untuk memberi saya kesempatan untuk join Raja Culinary. Terima kasih sekali lagi dan tahniah kepada Afandi. Kehilangan wang tak apa, pengalaman lebih mustahak, dan juga saya membuat kawan di sini dapat mengenal lebih rapat dengan chef-chef yang di industri, dapat berkongsi idea lebih bernilai daripada $2,000. Abang masak kari 3 kali seminggu tau. Oi, bahagia. Saya sekali 3 bulan. Ikan ni pastinya harus masak. Betul tak, Chef Khalid? Betul, harus. Masak. Episod yang lalu, kita mengejar masa. Hari ini kita mengejar rasa. Bila dia tak bertanding, dia berfalsafah. Baru try kan? Jujur. Rahsia.